Заряжено! Огонь! Выстрел! Pasukan DPR terlibat dalam pertempuran serangan di dekat Bandara Donetsk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 23 September 2022. Diketahui Sparta menyerbu salah satu area pertahanan terpenting angkatan bersenjata Ukraina ke arah ini. Batalion penyerang yang juga tak kalah legendaris Somalia masih aktif bertahan. Pasukan cadangan dari Resimen ke-11 Komandan Kompi Ramses sedang melakukan pertahanan di area bandara. Tampak mereka tidak hanya bertarung dengan senapan mesin, melainkan juga dengan penyumbur api serta peluncur granat senapan mesin. Есть дистанция 2470. Заряжай! Заряжено! Огонь! Выстрел! Исходная! Разряжай! Rusia melaporkan secara total 295 pesawat Ukraina dan 155 helikopter, sebanyak 2.035 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 55.510 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-211. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!